Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di channel Sang Penerang. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikejar oleh kaum Quraisy yang berniat membunuhnya. Lalu beliau meninggalkan kota Mekah diikuti oleh sahabatnya Abu Bakar. Rasulullah dan Abu Bakar pun bersembunyi di Gua Sur di Bukit Sur. Sebelum beliau memasuki gua, Abu Bakar sebagai orang gurun mengerti bahwa tidak ada lubang berbatuan di gunung yang kosong. Pasti ada ular berbisa di dalam lubang itu. Sayyidina Abu Bakar lalu masuk ke dalam gua, lalu menemukan lubang di sana. Ditaruhnya kaki kanannya di mulut lubang itu, agar Rasulullah terhindar dari serangan ular berbisa. Akhirnya benar, kaki Abu Bakar digigit oleh ular berbisa. Kemudian Abu Bakar mempersilahkan Rasulullah masuk ke dalam gua tersebut. Rasulullah kemudian masuk dan berbaring di paha Abu Bakar. Rupanya Rasulullah terkena angin sepoi-sepoi pagi. Beliau lalu tertidur. Ketika beliau tertidur, ketika itu pulalah Abu Bakar berusaha sekuat tenaga menahan bisa ular yang sudah mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Abu Bakar berkeringat dan diriwayatkan bahwa keringatnya sudah berisi darah. Tetesan keringat Abu Bakar lalu tak sengaja mengenai Rasulullah. "Syekh, apakah kamu menangis?" tanya Rasulullah kepada Abu Bakar. "Tidak," jawab Abu Bakar. "Kakiku digigit ular." Lalu ditariknya kaki Abu Bakar dari lubang itu. Maka kemudian Rasulullah berkata pada ular, "Hai, tahukah kamu, jangankan daging atau kulit Abu Bakar, rambut Abu Bakar pun haram kau makan." Rupanya dialog Rasulullah SAW dengan ular itu merupakan mukjizat, sehingga Abu Bakar mampu mendengar dan memahami percakapan beliau dengan si ular berbisa. "Ya, saya mengerti engkau. Bahkan sejak ribuan tahun yang lalu, ketika Allah mengatakan, 'Barang siapa memandang kekasihku, Muhammad, fil ainil marhabah atau dengan mata kecintaan, aku anggap cukup untuk mengelar dia ke surga,'" kata ular. "Ya Rob, beri aku kesempatan yang begitu cemerlang dan indah. Aku ingin memandang wajah kekasihmu, fi ainal mahabbah," lanjut si ular. "Apa kata Allah? Silahkan pergi ke Jabal Sur, tunggu di sana, kekasihku akan datang pada waktunya," jawab Allah. "Ribuan tahun aku menunggu di sini, aku digodok oleh kerinduan untuk jumpa engkau, Muhammad. Tapi sekarang ditutup oleh kaki Abu Bakar, maka kugigitlah dia. Aku tidak ada urusan dengan Abu Bakar, aku ingin ketemu engkau, wahai Muhammad. Lihatlah ini, lihatlah wajahku," kata Rasulullah. Tanpa menunggu waktu, segera Rasulullah meraih pergelangan kaki Abu Bakar. Dengan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa lagi maha perkasa, Rasulullah mengusap bekas gigitan ular berbisa itu dengan ludahnya. Dalam sekejap, rasa sakit itu hilang tak berbekas. Kini Gua Sur kembali dalam kesunyian. Abu Bakar yang gantian beristirahat dan Rasulullah berjaga. Demikian sahabat Sang Penerang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita dengarkan kisah Abu Bakar digigit ular saat temanin Rasulullah di Gua Sur. Terima kasih, sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya.